Penyerang muda hoki negara Syahril Sabah mula dibandingkan dengan Faizal Sari. Syahril muncul penjaring terbanyak Malaysia di cabaran juara-juara satu dikatakan makin mengejar kehebatan Faizal. Penyerang ini pendiam di luar padang. Namun auranya berubah ketika memegang kayu hoki. Dia berjaya meledak 4 gol, tidak termasuk satu jaringan penalti shootout ketika menyingkirkan pilihan utama New Zealand di suku akhir. Ternyata selepas 4 perlawanan, kelibat Syahril lebih menyerlah berbanding Faizal yang turun ke Kuantan selaku penyerang sensasi negara. Faizal hanya mampu menjaringkan 1 gol dan ini bukan Faizal Syahril yang kita kenali. Dia mengalirkan air mata selepas menewaskan New Zealand. Namun ramai yang percaya air mata itu kerana kecewa gagal menyempurnakan penalti shootout. Mungkin tak dapat lagi untuk tournament ni sebab kita orang ada set kita orang untuk semi-final dan final. Saya pun memang minat dia kan. Saya pun ikut cara dia, gaya dia kan. Sebab dia memang, saya pun memang minat dia lah. Faizal Sari. Faizal perlu kembali ke prestasi sebenar menjelang separuh akhir berdepan Kanada Sabtu ini kerana Malaysia selangkah lagi mencapai sasaran ke final dan lebih penting, ia akan jadi pencapaian terbaik dalam sejarah cabaran juara-juara satu.